Rusun Baladewa di Johar Baru, Jakarta Pusat terbakar, penghuni panik. Laut pasang, air kali Semungol meluap hingga merendam permukiman warga Kalideres, Jakarta Barat. Pelesir ke Karimun Jawa di Jepara, jangan lupa cicipi kuliner nikmat udang gulung tenggiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Selain tiga berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Di antaranya, seorang pengamen tewas mengenaskan di pinggir jalan. Saya Ayu Jelita, inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Kebakaran melanda rumah susun Baladewa Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu sore. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik pada mesin pendingin ruangan. Keindahan kebun bunga matahari di Mojokerto, Jawa Timur menjadi favorit bersuah foto. Sesaat lagi di Lintas Ayus Pagi. Anda masih bersama kami di Lintas Ayus Pagi. Pemirsa, akibat laut pasang, air kali Semungol meluap hingga merendam permukiman warga Kalideres, Jakarta Barat. Ketinggian air banjirop ini mencapai 50 cm. Liputan tadi sekaligus menutup Lintas Ayus Pagi hari ini. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya Ayu Jelita undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.